Halo guys, welcome back again to Gazi Utama Channel. Ya, bertemu lagi bersama saya di video makan coy. Nah, di video makan coy kali ini saya akan menduelkan snack bar, yaitu Fit Bar dan Soy Joy. Sebenarnya keduanya itu di bahan-bahannya ada kacang kedelainya nih guys. Akan tetapi yang si Fit Bar ini ada oats dan ini beras crispy ya, atau biasa disebut juga crispy rice. Nah, saya akan membandingkan kedua ini nih ya. Dari segi harga ini kedua ini nggak beda jauh ya. Saya akan nyobain dulu yang Fit Bar. Nah, kalau Soy Joy ini rasanya Houghton Berry ini ya. Kalau yang Fit Bar, yang fruit, yang buah ya, fokus. Nah, yang buah nih guys. Nah, saya akan nyobain dulu yang Fit Bar ya. Oke. Yang Fit Bar itu gini, fokus. Nah, crispy rice nya lebih kelihatan ya. Terus ada ini potongan-potongan buah. Nah, ini nih. Terus di bawahnya ini ada yogurt atau vanilla ya. Saya cobain dulu ya langsung aja yang Fit Bar. Jadi yang buahnya ini vanilla guys. Teksturnya dapat banget ya ini. Crispy dari yang crispy rice-nya. Oke. Saya akan nyobain yang Soy Joy sekarang. Nih. Wanginya wangi berry banget nih. Kalau Soy Joy kayak gini nih. Jadi Soy Joy ini cenderung lebih basah ya dibanding Fit Bar. Langsung aja saya cobain yang ini. Nah, jadi kalau Soy Joy ini teksturnya itu lebih lembut kayak brownies. Jadi ada sedikit rasa asam dari berry-nya ya. Oke guys, perbandingan antara Soy Joy dan Fit Bar, menurut saya Fit Bar itu menang di tekstur ya. Tapi rasa itu vanilanya terlalu kuat ya. Nih kalau Soy Joy, teksturnya juga nggak begitu unggul tapi pas teksturnya dan rasanya itu yang bikin enak guys. Jadi rasanya itu asam tapi nggak begitu asam, terus dari si ininya nih, dari yang coklat ininya. Nah, ini itu dibuat dari tepung kedelai guys. Nah, itu yang bikin unggulnya. Nah, penilaian saya Fit Bar nilainya itu 7,5. Nah, dan Soy Joy 8,5 nih guys. Nah, jadi segitu aja video makan coy dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Dan share juga video ini. Bye-bye.